Inilah suasana pendaftaran penjaringan relawan demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Sejumlah relawan terlihat antusias untuk bergabung dalam Relawan Demokrasi Indonesia kali ini. Nantinya, relawan demokrasi ini akan membantu KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menggunakan hak pilih demi suksesnya pemilu 2019 mendatang. Rencananya KPU Kabupaten Karo akan membutuhkan 55 relawan yang nantinya akan disebar ke sejumlah wilayah di Kabupaten Karo. Intinya adalah bagaimana relawan ini nanti membantu KPU bersosialisasi sehingga masyarakat sudah lebih paham, lebih mengerti. Mudah-mudahan dengan demikian partisipasi meningkat. Sejumlah peserta calon relawan mengaku ikut bergabung karena ingin mengubah cara pandang masyarakat terkait demokrasi di Indonesia. Pendaftaran relawan demokrasi Indonesia. Kenapa minat untuk jadi relawan? Untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Karo. Harapan kita sendiri ke depannya seperti apa untuk demokrasi khususnya? Harapan kita semoga demokrasi Tanah Karo tetap aman, tertib, dan tak ada kendala. Seluruh calon relawan ini akan mengikuti sejumlah ujian hingga tersisa 50 orang yang akan ditugaskan menjadi relawan demokrasi. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.